saya dapat dah transkrip the first NCC and UCC meeting di Dewan Bahasa pada 22 hari bulan. Baru lagi. 22 bulan Februari. Last 3 days saya ahad baru ni. Kita dapat transkrip. Mereka-mereka yang bercakap boleh katakan semuanya seditious dan boleh dan menggores hati umat Islam dan orang Melayu. And this very dangerous. Yang disebut tadi borang yang dia kata nak dicadang untuk dibuang perkataan bangsa. I just nak tarik perhatian pihak media. Di Amerika masih lagi ada dalam borang mengenai dengan etnik. Di India ada lagi dalam borang sampai kepada kasta dalam borang. Dan why kita kata penting bukan saja budaya dan sejarah seperti disebut oleh Profesor Datuk Kamarudin Kacah tadi. Kita kan ni negara Malaysia ni. Kita ada dasar-dasar nak mengimbangi dari segi ekonomi. So government nak pada statistik. So statistik you perlu pada maklumat kedudukan kaum. Dan kita pun nak tahu jumlah penduduk Malaysia bukan sahaja setakat berapa puluh juta. You want to know berapa jumlah bangsa ni, berapa jumlah bangsa ni. So therefore we have to retain the word of identification ni. Kalau tidak timbul masalah perancangan, pelaksanaan dan ada bermacam-macam dasar. Dan ada Melayu pula yang jenis bersama dengan liberalisme dan pluralisme. Dan kita tahu yang disebut oleh Datuk Rabi tadi, Profesor tadi, Tan Sri sebut tadi, orang Melayu adalah golongan majoriti. Kalau dicampur Bumi Putera, 67. Kalau ambil Melayu saja pun, Melayu adalah kaumnya majoriti. Jadi, trustnya kepada kaum majoriti. Jadi, apakah ini pun ini macam dasar ekonomi juga kah? Ekonomi orang Melayu 30% walaupun 67% penduduk. So tubuh NUCCC ni macam dasar ekonomi juga kah? Walaupun kita majoriti, wakil Melayu 40% saja dalam NUCCC. Ini tak boleh jadi. Kemudian itu pertama, komposisi tidak mencerminkan strata masyarakat Malaysia. Satu. Yang kedua, masalah pulanya yang awal-awal lagi macam Tan Sri sebut tadi dan dia orang punya diskurs perbincangan pertama dialog di Dewan Bahasa Ayah Hak pun ni dan 18 tempat nak buat semuanya bercakap bukan membantu kepada ke arah perpaduan. Tidak. Semua ucapan-ucapan yang kita rakam yang kita dapat kenyataan-kenyataan yang berapa perkara, banyak perkara menyentuh perkara-perkara pokok baik perlembagaan, baik sensitif agama, tiba orang tuduh orang, macam-macam. Dan tidak dikawal oleh moderator yang menjalankan apa ni dialog pada hari itu. So mengambil kira ni semua, that's why kita tolak bulat-bulat. Kita tak recognize NUCC.